Datuk, Eyang segala Eyang, Embah segala Embah yang ada di Semak Belukar ni. Anak cucu minta tolong. Hidup anak cucu ni dah di ujung tanduk. Bini di rumah nak melahirkan. Duit tak ada, kerja pun tak ada. Nak pulang malu, tak pulang pun rindu. Wahai Datuk, engkau intipkanlah sikit. Berapa angka yang nak keluar esok? Anak cucu bagi bunga dan rokok 2 batang. Nak tambah kopi hutang segelas di warung janda Minah pun dah tak dibagi. Datuk segala Datuk, anak cucu permisi dulu. Petang nanti balik lagi. Manusia ndak punya iman blabar pisan. Mencari rezeki dengan menyembah setan. Apa yang mereka kira hidup setan lebih bahagia dari mereka ya? Ya kalau mau duit banyak tuh ya seharusnya kerja. Bukan menghayal mengadu nasib dengan togel. Namanya saja sudah togel. Ditokoi gelem. Jabang boy aja kaget. Sampean siapa? Muncul kok tiba-tiba bikin terkejut orang saja. Aku ini labu lah. Engkau ini siapa? Dah jadi hantu pun masih terkejut juga. Labu? Lah aku labi? Lah sampean ngapain ngikutin aku kemari? Siapa pula ngikuti engkau? Aku tercium bau rokok aku masa hidup ni lah. Maka aku kemari. Nah, ini dia. Siapa pula yang letak rokok kat sini? Tadi ada manusia goblok. Enggak punya duit minta nomor togel sama setan. Manusia bodoh bin bahlul lah tu. Masa hidup kita pun tak pernah kena pasang togel. Dia pula nak minta nomor sama kita. Nah, aku sebatang, engkau sebatang. Untuk sampean saja, aku ndak merokok. Baik betul engkau tak merokok . Aku simpanlah untuk lepas makan malam nanti. Apa sebab engkau tak merokok? Ya dilarang sama dokter. Karena saya ada penyakit jantung. Lagi pula kalau saya merokok, saya langsung batuk. Apa kata rokok bikin batuk? Ya kata dokter toh. Engkau kena tipu sama dokter tuh. Kambing aku tiap malam terbatuk hingga terkincit terberak. Rokok apa pula dihisapnya? Sampean ini kalau dibilangin tidak percaya. Apa sampean tidak pernah baca? WHO juga mengatakan bahwa penduduk dunia ini 15%-nya itu mati karena merokok. Nah, maka itulah aku merokok. Berarti 85% penduduk dunia lainnya mati karena tak merokok. Macam kau ni lah. Labu. Kira-kira kita ni nanti masuk surga apa masuk neraka ya? Kalau kau nak masuk surga pun caranya gampang ya tuh. Gampang bagaimana? Seharusnya kemarin sebelum engkau mati, engkau titip pesan sama anak bini engkau. Kalau engkau mati, jangan dibungkus kain kafan. Tapi bungkus saja dengan daun pisang. Lah kenapa begitu? Supaya waktu engkau nanti ditanya sama malaikat Marabbuka, engkau jawab saja, saya bukan manusia, saya lontong. Jadi
Kira-kira ni, di surga nanti boleh tak kita merokok? Ya, boleh saja. Siapa kata? Ya, aku. Cuma saja, karena di surga itu kan tidak ada api. Jadi sampean, masang rokoknya mesti dalam neraka. Uang aja kau ini. Labu, sampean dari tadi saya perhatikan, kok ngigil saja, kenapa toh? Nah, gimana aku tak ngigil? Karena waktu aku mati, terkurung dalam kulkas. Engkau sendiri mati kenapa? Kalau aku karena kena serangan jantung. Kenapa tak dibawa ke rumah sakit? Sudah. Tapi sudahlah. Panjang ceritanya. Engkau pendekkanlah. Aku ndak mau cerita lah, Bu. Karena terlalu menyakitkan. Engkau ceritakanlah. Sambil kita duduk-duduk santai kat sini, mana tahu aku bisa menghibur kesedihan kau. Okeylah. Ceritanya berawal dari kecurigaanku sama istriku. Sebenarnya aku yakin istriku ada selingkuh dengan laki-laki lain. Sampai suatu hari, aku ingin menangkap basah perselingkuhan mereka. Waktu itu aku pura-pura pergi kerja, padahal aku sembunyi di rumah tetangga. Terus macam mana? Ya seperti dugaanku. Tidak lama kemudian aku melihat seorang laki-laki masuk dalam rumahku. Terus? Sebelum laki-laki itu keluar, aku pun masuk menerobos rumahku. Aku periksa semua ruangan dan sudut rumahku. Aku berlari ke dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Tapi aku tidak bisa menemukan laki-laki itu. Akhirnya aku pun kelelahan. Sakit jantungku kambuh. Aku jatuh dan akhirnya meninggal. Kenapa engkau tak periksa dalam kulkas? Lah kenapa mesti periksa dalam kulkas? Ya karena aku sembunyi dalam kulkas itu, bodoh. Jadi sampean berarti